ibu, usianya masih 38 umurnya, luar biasa. Ya, orang dan selalu turun memantau harga-harga, tentunya bersama jajaran. Ada Ibu Nurul Arifin, tepuk tangan dari Komisi 1. Oh, Ibu Teh. Saya tadi ke sana juga menitipkan pelayanan publik warga Bandung insya Allah tidak akan terganggu karena sudah saya arahkan Sekda Kota Bandung Pak Emal untuk segera mengambil keputusan apalagi menjelang mudik Lebaran butuh koordinasi lapangan yang luar biasa, jadi insya Allah tidak akan terganggu. Yang berikutnya saya titip kepada seluruh kepala daerah di 27 kota kabupaten untuk selalu mengedepankan integritas, ingat niat kita dalam memimpin itu melayani masyarakat, bukan lain-lainnya. Jadikan benteng integritas ini sebagai yang utama, termasuk turunannya ke SKPD-SKPD. Dan saya berharap ini yang terakhir, betul-betul doa dari saya, mudah-mudahan ini yang terakhir, supaya masyarakat bisa fokus pada hal-hal yang baik, pencapaian pembangunan, dan lain-lain. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.